Juventus belum menemukan komposisi yang tepat di lini depan pada musim 2019-2020. Sejumlah nama dikaitkan dengan Juventus untuk melengkapi Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala yang bermain bagus pada musim depan. Selama ini bersama Paulo Dybala, Higuain kerap menemani Ronaldo di lini depan Juventus. Namun penampilan penyerang asal Argentina itu sudah jauh menurun. Juventus dikabarkan mulai menyiapkan deretan kandidat pengganti Higuain. Sang striker akan diplot sebagai pemain nomor 9 atau penyerang tengah, bersanding dengan Ronaldo dan ditopang oleh Dybala. Beberapa nama striker ganas mulai dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus untuk musim depan. Berikut 5 di antaranya. Duvan Zapata. Duvan Zapata menjadi kandidat utama penerus Higuain untuk menjadi tandem Ronaldo di lini depan Juventus. Penyerang asal Atalanta itu begitu subur di musim ini. Zapata berhasil membukukan 17 gol dari 24 penampilannya di musim ini. Total selama 2 tahun, pemain asal Kolombia itu mengukir 40 gol. Juventus disebut-sebut telah menyiapkan dana sebesar 30 juta euro atau setara dengan 507 miliar rupiah plus Mattia Perin untuk menggoda Atalanta. Namun sang empunya Zapata tersebut belum memberikan jawaban. Arkadiusz Milik. Nama Arkadiusz Milik terus dikait-kaitkan dengan Juventus selama sebulan belakangan. Kabarnya, Bianconeri tertarik untuk mendatangkannya dari Napoli. Peran Milik di Napoli mulai tergerus di musim ini seiring perpindahan posisi Dries Mertens dari winger menjadi striker tengah. Alhasil, pemain asal Polandia itu hanya tampil 24 kali dengan 17 diantaranya sebagai starter dan mencetak 11 gol. Raul Jimenez. Nama terkini yang dirumorkan buat Juventus kesengsem adalah Raul Jimenez. Penyerang asal Meksiko itu bermain fantastis untuk Wolverhampton Wanderers dalam 2 musim terakhir. Jimenez mengukir 30 gol termasuk 17 gol pada Premier League musim ini. Pemain berusia 29 tahun itu akan menjadi pilihan tepat bagi Juventus untuk mendampingi Ronaldo. Gabriel Jesus. Bukan kali pertama Juventus dihubung-hubungkan dengan Gabriel Jesus. Penyerang asal Manchester City itu kembali digosipkan didekati Bianconeri pada bursa transfer musim panas. Jika pindah ke Juventus, maka Jesus akan dipromosikan sebagai starter. Sebab selama di City, pemain asal Brazil ini hanya berstatus pelapis Sergio Aguero. Alexander Lacazette. Selain Jimenez, nama terbaru yang dilaporkan di lirik Juventus adalah Alexander Lacazette. Pemain asal Prancis itu telah menjadi penyerang utama Arsenal pada 3 musim belakangan. Total, hingga musim ini, Lacazette mengukir 34 gol dari 95 pertandingan. Belakangan, striker berusia 29 tahun tersebut kerap bermain dari bangku cadangan. Nah, gimana nih menurut kalian? Mana sih yang lebih cocok menemani Ronaldo? Tulis ya di kolom komentar.